Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap ada dalam keadaan yang sehat, kalian tetap ada dalam keadaan yang baik-baik aja, dan tentunya kalian ada dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup. So guys, hari ini tuh Aing punya berita penting buat kalian semua guys, dimana channel Aing ini tuh kemarin baru aja mendapatkan peringatan penghapusan dari YouTube guys, tentang sebuah video Aki-Aki Astaghfirullah yang beberapa hari lalu kita bahas guys. Dan disitu Aing mengajukan banding guys, dan beruntungnya videonya ini nggak sampai dihapus total oleh YouTube guys. Videonya ini hanya mendapat peringatan guys dan pembatasan usia guys. Jadi di sini Aing juga meminta kepada kalian maklum gitu ya guys ya, karena kontennya ini sangat membagongkan sekali. Jadi Aing sangat kebingungan gitu untuk menahan video ini tuh supaya jangan sampai dihapus oleh pihak YouTube. Maka oleh sebab itu guys, ke depan ini mungkin Aing akan semakin memberikan istilah-istilah baru guys, istilah-istilah slang word gitu, kata-kata baru gitu selain daripada makanan, yang gunanya itu untuk menutup makna asli yang ada di balik kisah tersebut gitu guys. Jadi di sini tuh Aing bukan berarti nggak pengen menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Sebetulnya bukan karena itu guys. Aing tuh di sini tuh membahas sesuatu ini menggunakan bahasa yang slang, bahasa yang aneh guys. Dikarenakan kita ini nyaho sendiri bahwa YouTube ini punya aturan guys, dan aturannya itu nggak bisa kita tabrak sembarangan kalau channel kita pingin aman guys. Dan ada satu kasus bagong lagi guys, dimana orang-orang ini sangat memberikan haters gitu kepada Aing, dikarenakan Aing ini memblur atau memburamkan video bagong yang kita bahas gitu guys. Mereka ini adalah bodat-bodat brengsek yang kagak ngerti gitu guys tentang aturan di balik kisah YouTube ini gitu. Makanya mereka tuh dengan serampangannya bikin komen-komen yang gak paruguh gitu guys. Nah makanya guys, di sini tuh Aing tuh mau ngasih nyaho gitu ya kepada kalian guys, bahwa ke depan ini juga mungkin kata-kata yang dipergunakan ke depan juga akan semakin banyak guys. Ada glosorium ataupun istilah-istilah baru yang muncul di channel Aing ini yang channel lain mungkin gak akan bahas guys. Jadi kalian perlu ya cukup mengetahui aja guys. Dan di sini juga Aing agak menyayangkan gitu ya, mungkin dengan teriakan-teriakan aoh-aoh itu guys, jadi beberapa video guys ke depan juga mungkin Aing akan memute atau menghentikan suara aoh-aoh guys. Dikarenakan you know, kalian tahu sendiri bahwa YouTube ini begitu sensi sekali terhadap video-video bagong guys. Jadi di sini kita nggak bisa sembarangan sekali dalam membuat konten gitu guys. Itu sedikit pemberitahuan dari Aing aja sih, sebetulnya nggak penting-penting amat juga ya. Barangkali kalian juga yang satu profesi sama Aing, sama-sama konten kreator, sama-sama tukang bikin video gitu, udah nyaho aturan dari YouTube di mana YouTube ini membatasi beberapa kata tertentu dan membatasi video-video bagong yang nggak bisa sembarangan orang lihat gitu. Di sini Aing bersyukur loh guys, sebetulnya dengan aturan YouTube ini, channel Aing ini tuh belum sempet-sempetnya untuk di-delete sekalian gitu. Karena di sini juga Aing berkreasi, Aing membuat konten walaupun dengan penuh keterbatasan guys. Aing ini berusaha untuk menampilkan informasi apa adanya tanpa Aing tutup-tutupin gitu guys. Walaupun you know, kalian tahu sendiri bahwa dalam berkarya juga Aing mendapatkan banyak sekali kendala. Bukan Aing nggak pingin menunjukkan suatu video bagongnya itu secara utuh kepada kalian. Di sini Aing kalau YouTube nggak ada aturan guys, ingin sekali Aing juga guys sebetulnya untuk memperlihatkan video bagong ataupun membahas kata-kata tanpa penyensoran Kinder Joy lah atau apa, Aing juga pengen banget. Cuman kan you know, kalian nyaho sendiri, tahu sendiri bahwa YouTube ini membatasi beberapa kata tertentu yang dimana kita itu tuh sangat kebingungan sendiri untuk mengatasi aturan tersebut gitu guys. Jadi di sini Aing mohonlah dipermaklumkan gitu ya guys ya. Dan itulah sedikit lah guys, sedikit informasi yang perlu Aing sampaikan di video hari ini guys, biar Aing kalau ke depan itu membahas sesuatu tuh kalian nggak dibikin bingung apa itu Kinder Joy, apa itu sambal mata, apa itu spicy wing, apa itu pabrik mentega. Kalian nggak akan dibikin bingung lagi dengan kata-kata tersebut. Kalian juga yang punya otak smart sedikit, yang IQ-nya lebih dari 93, tentu udah pada nyaho gitu ya guys ya dengan bahasa Aing ini. Dikarenakan penonton Aing ini relatif anak muda semua gitu ya guys ya, dan kebanyakan juga cowok. Aing yakinlah kalian sebagai cowok-cowok yang smart, cowok-cowok yang pinter, yang cerdas, pasti nyaho dengan gaya bahasa Aing. Kenapa Aing ini mencampur tiga bahasa sekaligus, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini pasti ada aturannya guys, dan kalian juga pasti udah pada nyaho lah ya. Dan walaupun sebagian penonton Aing ini cewek ya, Aing juga yakin lah kalian cewek-cewek yang cerdas, jadi kalian tentu udah pada paham, udah pada ngerti apa yang Aing maksud guys.
Dan hari ini kita akan kembali lagi membahas tentang sebuah video gore dan video yang edan membagongkan, guys. Dan ini tuh udah di request beberapa kali oleh para subscriber, oleh para komentator setia, guys. Khususnya Bang Fikar Hasibuan, guys, yang sering kali komen minta dibahasin kasus ini, kasus yang cukup edan dan membagongkan. Walaupun di sini nggak ada Kinder Joy coplok ataupun juga nggak ada sambal matah banjir gitu, guys. Jadi perlu kalian nyaho, guys. Di sini kita nggak mendapatkan sesuatu yang gurih dan pedas gitu, guys. Tapi biarpun begitu, kasus ini sangat mengerikan juga, guys. Tatkala Kinder Joy korban itu dicantelkan ke plafon rumahnya sendiri, guys. Kalian ngerti lah dengan bahasa aing apa yang dimaksud dengan Kinder Joy dicantelin ke plafon rumah, guys. Di sini Bang Fikar Hasibuan menulis sesuatu begini. Komen ya. Halo Bang Kris, semoga Bang Kris sehat selalu. Ya amin ya. Request Kang video Panghigar Indrawan 2017. Hatur nuhun Kang. Bang Hasibuan ini memberikan requestan tentang video Bang Indra tahun 2017, dan aing tuh baru nyaho loh, guys. Aing baru inget kalau video Bang Indrawan ini adalah video bagong ya, guys ya, yang udah pernah aing tonton sama adik sama kakak aing dulu banget di tablet Advan waktu zaman-zamannya Android, waktu zaman-zamannya tablet yang ukuran 10 inch gitu, guys. Dan aing tuh kakak aing yang punya, kakak aing yang memperlihatkan kepada aing. Kakak aing tuh cewek, guys. Tapi dia juga sama seperti para subscriber dan para viewers kita gitu, para subscriber setia, di mana dia juga senang banget ngirim-ngirim sesuatu yang membagongkan gitu, guys. Jadi dia juga senang banget memperlihatkan kepada aing, ngirim-ngirim kepada aing sesuatu yang edan dan membagongkan gitu, guys. Dan waktu itu, guys, kejadiannya kakak aing itu memperlihatkan videonya itu di sebuah tablet Advan, guys. Tablet yang gede banget, ukuran 10 inch waktu itu. Di situ video tuh nggak burik loh, guys. Video tahun 2017 direkam menggunakan kamera Android tuh nggak burik, karena Android ke Android. Tapi kalau sekarang aing tonton kok nampaknya burik banget gitu. Di sini kalian udah pada nyaho ya, udah pada tahu kalau Bang Indra itu adalah seseorang laki-laki yang tahun 2017 lalu karena mengalami masalah asmara dengan kekasihnya, dengan istrinya tercinta, guys. Dia nekat mencantelkan Kinder Joy-nya sendiri di plafon rumah. Dan aing mendapatkan berita atau informasi yang akurat di situs Grid ID, guys, bahwa video aslinya itu, guys, ditampilkan di situs Facebook-nya dia gitu, guys. Videonya itu berdurasi sangat panjang sekali, katanya, guys, berdurasi sekitar 1 jam 46 menit. Dan pada menit ketiga, guys, Bang Indra itu langsung menyantelkan Kinder Joy-nya menggunakan tali biru di sebuah plafon rumah, guys. Aing di sini melihatnya tuh bukan sebuah plafon rumah ya, sepertinya ini nampaknya sebuah kandang gitu, nggak pantas disebut rumah, guys. Itu dari perspektif aing ya, terserah kalian menyebut gimana. Jadi kalian nggak usah kaget melihat rumah Bang Indra ini lebih nampaknya ini lebih mirip gubuk reot gitu, guys. Tapi walaupun gubuk reot ini, nampaknya rumah Bang Indra itu cukuplah untuk mencantelkan Kinder Joy dia sendiri, guys. Alasan dia mencantelkan Kinder Joy-nya sendiri cukup unik juga, guys. Dimana dia itu mencantelkan Kinder Joy-nya karena alasan cemburu dengan istrinya, guys. Dan sempat diperdamaikan oleh ketua RT-nya, guys. Cuman entah bagaimana, mungkin karena Bang Indra ini merasa tidak ada jalan keluar lagi, guys. Sehingga pada akhirnya dia memilih untuk mencantelkan Kinder Joy dia sendiri di plafon rumah. Berhubung videonya ini berbahasa Indonesia, aing nggak akan perlu menjelaskan rocos ngecoblak terlalu panjang, takut kalian kesel dan enak terhadap aing, guys. Jadi biarlah kalian nontonin aing ini sama-sama gitu, guys. Dan karena Bang Indra ini rocos dalam bahasa Indonesia, ngecoblak dalam bahasa Indonesia, biarlah kita mendengar sendiri apa yang Bang Indra ucapkan, apa yang Bang Indra luh kesahkan, sehingga kita di situ bisa nyaho kenapa Bang Indra ini sampai tega-teganya, guys, mencantelkan Kinder Joy dia sendiri di plafon rumah. Oke, guys, videonya kita mulai aja deh, berhubung videonya ini sangat panjang. Di awal video ada Bang Indra. Halo. Ya, guys. Nih, guys, kalian dengerin sendiri ya. Gue punya istri namanya Dina Febrianti Fravalen, yang notabene udah 13 tahun menikahin. Gue cinta mati sama dia. Ya, gak tahu kenapa emang pun jodohnya juga kali sekarang. Sekarang dia pergi, gak tahu kemana, ninggalin gue sama anak. Enggak. Susah juga sih jelasinnya gue. Gue sekarang pun gak tahu mau apa. Gue harus bimbang. Ya, kita lihat aja lah. Gue berani apa enggak. Kalaupun gue berani ngelakuin hal yang sebenarnya gak gue berani,
Kita lihat aja. Mungkin gue bakal share langsung. Kalau enggak ya, hanya untuk video kenang-kenangan buat istri gue aja. Di menit 1 menit 28 detik, Bang Indra ini nampaknya langsung mengikat Kinder Joy dia ini, guys, dengan seutas tali yang talinya itu terikat di plafon juga. Otomatis Kinder Joy-nya ini nampaknya ini membuat lingkaran dan langsung Bang Indra memasukkan Kinder Joy-nya di tali tersebut, guys. Bang Indra melambaikan tangan. Dadah Dede, katanya, guys. Dadah Dede, cenah. Bang Indra di menit 2 menit 15 detik, guys, langsung memperkencangkan tali Kinder Joy-nya, guys, yang tersambung ke atas plafon. Dan langsung turun dari plafon, dari kursi atau dari apa ini namanya, turun dari dudukan tempat kaki dia berpijak, guys. Di sini aing nggak mungkin menjelaskan dan memperlihatkan secara utuh, guys, video Bang Indra ini, dikarenakan videonya ini sangat membagongkan sekali, guys. Dan nanti juga kalau aing memperlihatkan terlalu jelas kepada kalian di YouTube, takutnya pihak YouTube ini marah. Jadi kalian bisa nangkep sendiri apa yang aing maksud gitu ya. Dan di menit ketiga menit, guys, Bang Indra ini Kinder Joy-nya itu muter-muter di atas tali itu gitu, guys. Di sini juga aing mengerikan sekali karena Bang Indra ini ngorok, guys, ngorok seperti orang mau meninggoy dalam posisi suul khotimah, guys. Bang Indra ngorok itu begitu kencang ngoroknya itu, dan Kinder Joy dia ini nampaknya sepertinya ini seperti nyeri, ngerasa jengjerihen, ngerasa jejeretean, tapi dia nggak berani ngomong berhubung mungkin karena batang Kinder Joy-nya itu terikat kencang dengan tali yang mengikat ke atas plafon gitu, guys. Jadi dia di sini tuh sama sekali nggak bisa berword-word, padahal dia sendiri nampaknya kalau sebagai cowok melakukan aksi indah ini mungkin juga kalian bisa nyahok sendiri kenapa alasan si ceweknya ninggalin dia gitu ya. Di sini di menit ketiga mau 4 menitan, guys, di menit 4 sampai ke 5 menit juga nampaknya Bang Indra ini nampaknya begitu tersiksa sekali ketika Kinder Joy-nya itu dicantelin di atas plafon gitu, guys. Tali yang mengikat Kinder Joy Bang Indra ini nampaknya biasa aja. Dan Bang Indra di sini nampaknya juga udah niat dengan tindakan nyantelin Kinder Joy dia sendiri, sehingga Bang Indra nampaknya tidak ingin kembali lagi untuk memijakkan kaki dia pada dudukan atau kursi yang dia pijak sebelumnya gitu, guys. Dan di akhir sebelum Bang Indra mencantelkan Kinder Joy-nya, guys, di depan kamera dia menitipkan video ini, guys, ataupun memberikan keterangan pada video ini sebagai kenang-kenangan buat istrinya dia. Jadi barangkali istrinya, mantan istrinya, ataupun siapapun yang pernah jadi istrinya nontonin channel kita, guys, hari ini inilah kenang-kenangan dari Bang Indra, suami terakhir Anda. Dan Bang Indra di menit kelima menit nampaknya begitu sangat diam, guys, tidak berani bergerak sedikit pun. Aing nggak ngerti apakah Bang Indra di sini udah meninggoy atau belum. Namun yang jelas, guys, Kinder Joy dia ini membelakangi kamera sehingga di sini aing tidak bisa berword-word dan memberikan kalimat lebih lanjut kepada kalian berhubung Bang Indra hanya memperlihatkan bagian rambut karena Kinder Joy bagian depannya itu udah muter gitu, udah muter-muter, sehingga yang nampak di menit kelima, guys, hanyalah rambut Bang Indra yang diperlihatkan di depan kamera gitu, guys. Di sini aing nggak mau men-skip satu bagian pun, siapa tahu di menit ke-6 atau di menit keberapa Bang Indra ini bisa muter lagi Kinder Joy-nya gitu, guys. Walaupun di sini nampaknya udah mustahil gitu ya. Dalam keyakinan aing, Bang Indra ini nampaknya udah meninggoy dalam posisi suul khotimah, guys. Dan inilah mungkin yang menjadikan alasan si istrinya itu apa ya, meninggalkan dia dengan mentalitas yang nggak cowok banget, nggak maskulin banget gitu ya. Jadi
Mungkin sebagai cewek, sebagai istrinya juga mungkin enak gitu ya guys. Nah, tingkah Bang Indra ini yang mentalitasnya bagi aing nggak cowok banget gitu guys, nggak manly banget, sehingga di sini Bang Indra ini langsung aja muter-muter Kinder Joy-nya guys. Dan Bang Indra masih ada gerakan guys di menit hampir ke 7 menit masih ada gerakan, walaupun gerakannya itu sudah agak melambat guys. Di sini kalian tentu udah pada nyaho akhir dari kisah Bang Indra ini kayak gimana, berhubung tahun 2017 itu video Bang Indra sangatlah viral di Facebook guys, karena dia itu melakukan live streaming guys. Dan di sini aing mendapatkan banyak sekali foto guys pasca kejadian ya guys ya, yang aing perlihatkan kepada kalian guys lokasi ke tempat kejadian perkara, di mana orang begitu berkerumun mungkin guys, bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ya, parubaya, you know, usia-usia bapak-bapak ibu-ibu 40-an mungkin juga sibuk aja ngegosip dengan kejadian Bang Indra itu guys. Dan di sini aing mendapatkan sebuah foto tatkala Kinder Joy Bang Indra itu memerah guys, entah bagaimana. Dan ada foto lain yang lidah sama matanya ini disensor gitu, mungkin karena ngelel atau bagaimana gitu, atau gimana aing tidak nyaho guys. Dan itu dia guys akhir dari kisah Bang Indra guys, yang sangat mengerikan dan membagongkan sekali, yang dimana aing juga di akhir kisah ini nggak bisa berword-word apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini gitu guys. Kalian carilah hikmah sendiri, karena di sini aing nggak mau menyimpulkan secara sembrono guys, takut aing salah ngemeng guys, dan takut aing juga tendensius dalam menilai sesuatu. Lebih baik kalian menyimpulkan sendiri guys kesimpulan dan hikmah yang bisa kita ambil dari video edanan membagongkan ini guys. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah setia nontonin aing dari awal hingga akhir ya guys. Jangan lupa untuk sama-sama memberikan like, memberikan subscribe, dan memberikan dukungan positif kepada channel kita ini, biar channel kita ini semakin lama bisa semakin berkembang luas dan dapat mengedukasi lebih banyak orang ke depan, sehingga kita bisa semakin maju. Dan harapan aing channel ini dapat dimonetisasi sehingga channel ini piduiten dan menghasilkan uang, aing bikin konten gak sia-sia guys. Itu dia harapan aing guys dalam membuat konten, karena di sini juga aing gak mau capek sendiri hambur kuota buat ngupload video ini guys, karena you know video sekali aing upload ini kira-kira sebesar 5 GB guys, dan kalian nyaho sendiri biaya untuk mengupload 5 GB itu berapa duit. Jadi kalian silahkan subscribe guys, biar aing di sini semakin semangat bikin kontennya, dan ke depan juga channel ini dapat dimonetisasi sehingga aing punya duit untuk beli kuota dan wifi ya guys. Dan barangkali juga dari antara kalian ada yang ingin merequest video bagong dan video gore apa yang mau kita bahas ke depan guys, biar kita sama-sama bisa nonton bareng atau nobar video bagong yang kalian request, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Dan aing tentu saja guys akan memberikan daftar antrian, sehingga video gore kalian ini kalau videonya lah aing temukan, tentulah aing gak akan berlama-lama untuk membahas dan memperlihatkan, nobar, nonton bareng-bareng kalian di channel gorengan kesayangan kita tercinta ini, Kaspiawan 108 ya guys. Sekali lagi aing ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin aing dari awal hingga akhir ya guys. Akhir kata aing ucapin bye-bye.